Oke, baiklah. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Jajal Dosing. Makasih banyak buat friend gue semua yang sudah subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Jajal Dosing, Jajal _ Dosing. Oke. Oke, konten kali ini kita melanjutkan gantengin Innova. Karena di video yang lalu kita sudah sampai di delete chrome ya. Delete chrome, kemudian kali ini kita ganti knalpot. Nah, kita ada di bengkel Seno Knalpot yang lokasinya ada di Umbul Harjo, Jogja. Alamatnya ada di sana. Mas kamera ada di Jalan Babaran, Warung Boto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Untuk bengkel Mbak Seno ini sebenarnya sudah lama ya. Mungkin untuk friendku semua di era 90-an yang suka dengan otak-atik mobil, mungkin sangat melekat nama Mbak Seno Knalpot. Seno Knalpot itu brand. Jadi untuk knalpot yang kita ganti apa aja nanti kita ngobrol langsung. Terus bengkel sini ngerjakan apa aja kita nanti ngobrol langsung sama Mbak Seno. Jadi di sini itu kita knalpotnya custom ya, enggak pakai yang PNP tinggal pasang gitu, enggak. Jadi benar-benar custom. Mobil kita bawa ke sini, diset di sini langsung, diset di tempat langsung. Jadi memang Mbak Seno ini tidak produksi massal untuk knalpotnya. Oke, kita lihat sampai di mana pengerjaan knalpot kita. Yuk. Oke. Suara gerinda ya. Kita bahas ke yang lain dulu. Ini brand. Jadi ini benar-benar dari pagi ya. Ini mobilnya. Kita dari pagi tadi sudah di sini. Bengkel ini buka jam 8, ya kan? Kemudian kita dari pagi kan datang lagi siang tadi habis Jumatan. Udah ada beberapa bagian yang jadi. Nanti tak tunjukkan ya karena berisik suara gerinda. Ini masih bongkar-bongkar. Jadi seperti yang bisa kita lihat sekarang, reson itu sudah jadi. Kemudian masuk di tahap pemipaan. Oke, kita lihat di sana aja. Mbah Seno. Ngobrol sekedap nggih, Mbah. Salim sik, Mbah, ben kowe ning YouTube-YouTube, Mbah. Tos. Mbah, bengkele jenengan ini lokasi tepatnya di mana, Mbah? Jalan Babaran 104 Umbul Harjo, Yogyakarta. Pura-pura nggak tahu, Bran. Padahal aku udah langganan dari 2000 piro, Mbah, aku dulu. 2004 yang jelas. 2004 aku sudah main-main ke sini. Sudah seneng otak-atik mobil. Jadi Mbah Seno ini bengkelnya itu udah sejak kapan, Mbah? Aku mulai anu tahun 96 dulu kerja sama teman. Terus aku misa itu tahun 2006. Awalnya sejak dari 1000 keluar itu ya? Iya, itu aku tahun keluar dari bos dulu itu 96. Bukan tahun 80. Oh, 80 aku masih ikut orang lah. Oh, kan, tapi ya. Sudah. Ya udah mainan gitu. Main di knalpot ya, Mbak ya. Jadi knalpot yang dikerjakan Mbak Seno ini full custom ya, Mbak ya? Iya, kebanyakan custom. Enggak yang PNP. Enggak, saya apa itu? Kulaan tuh enggak. Aku bikin sendiri semua. Jadi semua produk sendiri. Jadi mobil dibawa ke sini, ya, di set di sini, kebutuhannya apa, mobilnya apa. Jadi sesuai kebutuhan yang diminta ya, itu ya, Mbak ya. Gitu. Jadi untuk brand gue semua jadi bisa menyesuaikan dari mobil yang kalian pakai ya, mau standaran, standar ya, atau mau untuk main. Nah. Gitu. Jadi untuk sini sendiri harga sangat terjangkau. Untuk yang di Innova habis berapa, Mbah? Cuma 1,5, Mas. 1,5 juta, Bren. Piye, kurang murah. 1,5 juta, murah loh. Dan hasilnya bisa dilihat di sini ya. Jadi ini part aslinya ya, Mbah ya? Ya, hasilnya nggak pakai semua ya. Part aslinya masih kita simpan full. Mana beberapa tadi, Mbah? Oh, banyak sekali ini. Bukan, ini ya? Yeah. Ini yang orinya ya? Yeah, yang sama itu. Yang customnya mana ini? Itu sama itu. Yang kasihnya ini tadi yang sudah dipasang kan? Nah, ini. Mana ya tadi ya? Ini reson ini bukan ya? Ya, yeah, yang itu. Yang ini. Yang ini reson customnya yang untuk dipasang di Innova. Kemudian ini baru dirangkai. Ini ada ya? Ya, yeah, ini bikin semua. Ini masih proses pemipaan. Yeah. Pemipaan bisa dilihat rapi garapannya. Oke, kita lihat lagi ke sini ya.
Mas dosen ngolong dong, Pak dosen. Oke, kita ke kolong. Itu baru anu carry itu sama aja. Bipun, Mbah? Baru anu carry-nya ini. Oh, ngerjain carry nih? Ya, ini total ini. Bisa ditonton. Nah, kita lihat yang Suzuki carry ini ya. Bisa lihat ya. Ini juga total. Ngerjakan total. Oke. Kita lanjut videonya sampai di proses pengerjaannya, oke? On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you've felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Tes deh. Kurang apa malih deh? Kurang apa lagi? Sudah. Oh, kelar. Tinggal test drive. Oh. Apa? Test drive, apa? Drive thru. Oke, nanti tinggal test drive-nya, Bren. Dan mereka berdua tampak mulai lelah. Mulai lelah. Ojo mulaku. Weh, Bang, kesel, Bang. Soalnya tadi dari tadi pagi nungguin jam 8 yang datang jam 1 si aku mau bengkelin ya. Eh Bon, kau kok betah Bon? Bo, aku tak prank kok ngomong jam 8 yang jam 7. Oh kan, oke. Oke Bran, kita nanti coba test drive. Serem. Drive deh. Siap. Oke, sudah selesai ya, sudah kelar untuk penggantian knalpot di Innova Reborn kali ini. Dan dari Mbak Seno, untuk performanya gimana, Pak? Performanya udah jelas oke, di samping itu suaranya ya kelihatan nanti sesuai yang kita minta ya? Sesuai standarnya, tapi turbonya lebih kelihatan lagi. Lebih terdengar jelas ya? Di samping itu, kalau mau lebih sempurna dikasih block off atau apa kan gitu. Jadi ya, kayak yang diminta tadi suara turbonya lebih gitu ya. Dan di samping itu kalau pakai block off otomatis kalau lepas gas otomatis cesnya ada cas gitu. Oh, lebih ya, kelihatan lebih, lebih terdengar gitu. Lagi ya. Lebih serem. Cis gitu loh, Bran. Cis. Oke. Jadi untuk suara knalpotnya enggak yang sebising gitulah, tapi sesuai, pokoknya sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi jeritnya ada, jerit turbonya tetap ada, ces-cesnya itu tetap kelihatan jelas, ya Mbah ya? Ya, di samping itu di dalam kabin nggak masuk gitu. Nah. Jadi di samping apa, dalam kabin itu nggak masuk, suara nggak dengung, nggak anu ya. Nah, suara bising kenapa nggak masuk ke ruang kabin? Iya, cuman di luar kabin, nah, berisik nggak anu.
Nah, seperti yang ada di video tadi. Untuk project selanjutnya, insya Allah, semoga saja ini mau ini ya, apa namanya, remap. Terus, apa meneh, Bon? Nah, ya itu nanti lihat nanti. Ganti filter, terus remap, ah. Nah, tergantung viewernya ini rame apa enggak. Kalau misalnya viewer ini rame, penggemar-penggemar Cumi Darat mungkin mau nambahkan saran, tulis aja di kolom komentar. Mau ngajak ngopi, tulis di kolom komentar, oke? Sementara gitu dulu, makasih untuk udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Mbah Seno. Assalamualaikum. Yeah.